total profit dihasilkan dari total revenue kurang total cost. Jadi apapun perusahaan yang kita model pelajari itu lainnya pasti di sini. Tujuannya meningkatkan profit. Ya, dari rumus ini bagaimana cara naikin profit? TR dinaikin, TC di? Sebenarnya kan? Ini akan ketemu di laporan keuangan nanti. Nah, untuk mencapai profit yang tinggi, kita harus belajar F. Finance. Nah, nanti kalau bicara tentang bicara Alibaba, bicara tentang siapa, akan lebih membuat Alibaba ya. Saya akan melakukan ya. Sedangkan perusahaan ini, Inditex company tadi. Yang kita pelajari ini nanti, FMOH-nya. Nah, ini saya bilang sekarang saya lagi memilih satu mahasiswa MM di bidang apa tuh? Gimana bikin aplikasi? Saya bilang kalau kamu bikin aplikasi, jangan ke saya di bidang ini. Maaf, kamu kok ke jam itu? Yang bukan itu kompetensi saya. Lebih baik kamu kan ke informatika. Tapi kalau kamu menjadikan aplikasi itu sebagai bisnis, datang ke saya. Saya mau dibimbing kamu. Kenapa gitu Pak? Saya akan belajar di sini. Entrepreneurship-nya, bisnisnya, sama manajemennya. Supaya aplikasi yang kamu bikin itu bisa create money. Karena bisnis itu UD. Apa? UD? Untungnya. Dan lebih positif ya. Untungnya yang saya maksud adalah ini. Pasti bisnis mengejar apa? Pro? Oke, nah nanti saya selalu tiga. Supaya inilah yang teman-teman ambil dari individu bisnis lokalnya. Oke, nanti saya salah satu dari Iman yang apa marketingnya dunia itu World Marketing Association. Ini bagi saya inspirasi. Kenapa saya ambil dari tiga juga? Bagi saya ini adalah modal buat saya. Modal. Nah, dari situlah kadang-kadang nggak perlu belajar di kelas gitu ya. Tapi kita bisa menjadi insight buat kita untuk benar-benar mendesain bisnis kita. Sekarang-sekarang mungkin terbaru ya, kemarin itu saya ada selesai. Market ini sampai itu, dua titik itu, dari ini sampai sekarang tapi itu. Market ini, bukan industri ya. Bagaimana dulu orang menjual produk, tapi mengerti secara manusia, tapi dia mempelajari yang modalkan nanti itu modalnya berumur mati kemana marketing dan teknologi. Kalau satu titik itu masih bicara tentang barang produk sebagai barang yang kedua produk sebagai jasa yang ketiga itu bicara ras yang keempat ini bicara ini hati kalau hati bilang apa? Salah kemarin nikah lagi gitu. Sampai dibenci sama mama-mama kan ya. Ya, itu kan pilihan ya. Kalau kita mau jalan itu ya bagian posisi itu ya istri kita ngamuk sebenarnya. Artinya apa? Bagi saya itu bisa mempercepat kita. Jadi kalau bisa 6 bulan ini selesai, teman-teman itu udah siap untuk bikin perusahaan besar. Kenapa kelamaan teman-teman itu bangunannya di sini? Dan lihat sih startup itu dia nggak panjang, bikinnya di sini. Kenapa lambat gitu? Karena di sini temuan saya, itu teman-teman itu di sini. TP sebenarnya dari media cerita. Saya mulai cerita 5 tahun dari musim ini kok. Apa itu? Total profit yang merupakan tujuan dari apa? Bisnis. Dihasilkan dari apa? Total revenue dikurang total cost. Bagaimana mengelola ini? Ini adalah tugas utama seorang founder. Jadi jangan hanya fokus kepada yang namanya operation saja, bikin mulai aplikasi ini, tapi tidak pernah dari alamat sendiri dan cara apa? Market ada nggak? Kalau ada market ngapain kita bikin aplikasi? Kegayaan. So itu sih umumnya menginjak karyawan itu. Nah ini menjadi poin kelamaan dan saya kita setelah kita lambat dalam melakukan ada ini. Kan antara UKM dengan reseller atau shipper. Nah di tengah-tengahnya kita ada edukasi. Saya ada di situ. Jadi saya bukan founder, bukan
foundernya adalah Adi. Saya berdiri gitu. Saya perlu membatas batasi gitu. Jangan sampai di salah satu lagi gitu. Itu yang jelasnya tidak tahu apa. Beneran nih? Enggak, ini ada tulisannya Bapak. Kalau gitu saya tunjuk lagi ya. Biar hangat gitu ya. Silakan. Ya, namanya kalau lu buat individu, kami semua melihatnya ke Jack Ma, karena tadi udah disebutin ya, penjualannya luar biasa. Terus kemudian aplikasi yang dibuat menghubungkan UKM dengan reseller atau dropshipper. Jadi Bandros ini ada di tengah-tengah, tapi karena sekarang masih fokusnya di Bandung, Bandung dropship, makanya sebagian besar di Bandung. Komitmennya adalah para founder di Bandros itu pengiriman harus dari udang. Kita akan tangkas dulu. Oh, Jikma dulu. Jikma dulu ya. Karena kita belum modifikasi. Okay. Ya kan? Belum modifikasi. Oke, Pak. Kalau melihat dari Jikma, itu perjualannya luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat sekarang bahkan di Indonesia sudah mungkin tanda kutip ya Pak. Jadi ibaratnya bisa jadi mungkin kita sedikit bukan jajah apa namanya ya. Emang iya. Iya, emang iya. Jadi saya lihat dia punya visi yang besar untuk menguasai dunia. Mungkin itu yang menjadi visi hidup dia sehingga sekarang menjadi besar. Sekarang Jikma ada di Indonesia, kemudian sudah mendekati banyak sekali founder-founder orang-orang yang punya duit di Indonesia. Terus udah beli apa aja ya? Indonesia? Banyak banget ya yang dibeli oleh beliau di Indonesia. Jadi kemungkinan besar banyak database yang akan diambil oleh mereka sehingga startup-startup muda di Indonesia juga bisa bersaing dengan startup-startup luar. Mungkin itu sih Pak. Boleh saya jelaskan mandatnya Pak? Boleh. Next, come back.